Wah. Nah, Keren banget. jangan-jangan. Apa? Saryu. Saru Sedo. itu adalah Sedo. Puh, konspirasi. Iya. Wow, jadi selama ini yang jahat adalah Oke guys, di sini ada 4 armor yang bisa kalian pilih. Armor ini akan melindungi kalian dari serangan. Aku jelaskan satu-satu dulu ya. Okay. Armor sebelah kananku ini adalah armor yang paling kuat. Ini bisa kalian pakai. Oke. Okay. Nah, terus di sebelah sini tingkat di bawahnya dan seterusnya sampai ke chainmail. Wow. Armor yang di sebelahku ini. Ini yang akan aku Wow. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kalian tenang saja. Aku pakai armor ini karena aku sudah paham tentang lokasinya. Jadi aku lebih bisa melindungi diri. Itu ada senjatanya juga itu. Iya, masing-masing dari kalian bisa ambil senjatanya itu. Oke. Okay. Aman, ada kuda lumping. Iya, betul. Ini kuda lumping. Ada armor kuda juga di situ ya. Oke, okay, mantap. Hey. Diamond armor itu yeah. Itu nanti biar misalnya yang pakai ya. Iya nih, misal kan cupu, kamu pakai itu aja sel. Kayak itu juga cupu. Misal loh, cupu. Karena misal paling pernah akut, jadi dia butuh proteksi lebih gitu. Iya, itu bisa kalian gunakan. Ya, buat orang-orang yang norak. Apa ya. Maksudnya? Bagi yang norak tahu. Dengerin. Apa aman ah enggak asik. Yeay. Ya. Keren banget. Wow, mantap jiwa. Nah, buat aku pakai yang ini sudah sisaan. Iya. Itu warnanya sama rambutnya paman tuh. Iya. Nah, uban-uban. Cocok sekali itu. Cocok sekali untukmu itu. Wui. Keren tau bajuku warnanya juga. Kalian semua cocok pakai armornya. Kemudian bisa melindungi kalian ya. Ya, yay. Eh, ambil juga pedangnya. Oh iya. Di masing-masing chest ini, hmm. Itu ada panah dan ada ininya, ada ini anak ambil. Panah. Ini ambil. Ya, iya, kalian ambil. Itu kalian ambil semua. Ini panah itu buat bisa apa? Melindungi diri kalian. Nah, panah ini itu bisa kita gunakan untuk melemahkan Shadow, teman-teman. Wow. Keren-keren warnanya. Okay. Jadi kalian jaga senjata itu baik-baik ya, teman-teman. Ya. Oke, okay, ini senjata pamungkas. Oke, okay, sudah siap semua? Paman senang nih, Kay. Ini gara-gara helm ini paman botaknya jadi ketutup. Iya, sebenar. Jadi kebotakannya hilang. Keren paman, keren. Iya. Paman sudah sepatunya siap semua ya, teman-teman. Mana game? Paman sepatunya mana? Oke. Okay. Paman. Paman. Game. Paman, hey, sepatunya orang tua. Mana? Sepatunya dipakai dulu. Iya, gimana sih? Iya. Astaga, paman lupa mas sepatu. Aduh, capek aduh, deh. Aduh, paman. Pikun, pikun, pikun. Maklum udah tua. Ayo, bagaimana sekarang? Oke. Okay. Oke, okay, kalian sudah siap semua kan ya? Iya, kalian sudah ngambil semua panah. Aku nggak siap. Kenapa sih? Bohong. Iya, iya. Iya. Oke guys, kalian sudah siap semua ya? Iya. Iya, siap, siap, siap. Kita sudah siap. Oke, okay, sekarang kita akan ke atas untuk mengambil diamond. Oke. Okay. Oh. Ayo. Ayo. Okay. Ikuti aku ya, teman-teman. Iya. Kuy. Guys, lewat sini nih, lewat sini lewat. Apa ini tempat nih? Jepang, samurai. Gitu Japan, Japan-Japan gitu. Japanese, Japanese. Ah. Ternyata pemilik pulau ini wibu ya. Ada airnya wibu.
Iya. Ayo gimana, sini ya? Semuanya. Gimana, gimana? Ayo gimana? Kita kumpul sini dulu semuanya. Akan aku jelaskan. Ini kita sudah di atas. Kita sudah di atas ya. Iya. Kita akan ke sana. Kita akan mengambil kunci diamond kita. Oke. Kita akan mengambil kunci diamond kita dan kita akan beristirahat dulu di sini. Nanti setelah di sana, kita akan pergi ke arah sini. Oke. Arah mana ini? Archery. Ya, ke arah situ. Oke. Yep. Nanti kita akan ke situ. Nanti akan aku jelaskan sampai di sini. Oke. Sekarang kita istirahat dulu ya teman-temannya. Oke. Oke. Samurai Temple. Wow. Ada katananya nggak nih, samurai samurai? Wah, ini tempat berteduh gitu ya, buat nyantu-nyantu ya. Apaan nih? Bisa kelihatan. Ini ambil diamond key pertama kalian. Wow. Wow. Mantap jiwa diamond key ini. Bisa yang pegang aja ya, karena kan diamond gitu mirip inisial lah. Waduh. Ambil nih. Diam ya. Iya. Oke. Weh. Bisa kita mantap, jual. Ayo okay. Jual. Ayo jual. Itu jangan dijual. Itu jangan dijual. Itu kalian pegang ya, kalian jaga ya. Oke, oke. Mantap. Kita ini beli make up. Iya, okay. Buat beli make up. Oke, kita beristirahat dulu ya di sini ya, guys ya. Oke. Okay. 5 menit aja. Ya, istirahat di sini ya. Ayo, bentaran ya. Capek nih. Hey, kau orang tua, aku ingin ngobrol sebentar sama kamu. Dadah orang tua. Dadah orang tua. Ada paman buat Juli sama dia. Main paman juga paman selamat ya. Wah. Enak ya tempat ini. Mana paman Tom enggak kelihatan tuh dari sini nih. Mana? Iya enggak kelihatan. Jangan-jangan dia diculik lagi. Sebenarnya sel ya. Ini diamond key ini mau taruh di mana ya nanti? Buat taruh buka kayak ini kemarin. Kayak buka-buka. Oh, iya. Level selanjutnya gitu. Ih, BTW sel aku sakit perut. Aduh. Kenapa? Aduh, enggak tahu habis minum itu kamu sakit perut enggak habis minum minuman dari Pak GM? Sedikit sih. Aduh, janjian kita diracunin lagi. Aduh. Iya. Sebenarnya aku dari tadi tuh sakit perut banget pas jalan, cuman malu. Kenapa enggak bilang? Malu lah, nanti dikira aku diare. Nanti bisik ke aku. Oke. Aku sakit perut. Ya enggak kita juga. Kita jual yuk ini. Iya, kalau misalnya di kita bisa galang balik cek. Kita jual aja itu. Lumayan tuh bisa beli baju. Kan diamond berlian. Iya, berlian loh. Ini baju aku bagus nih. Iya bener, aku cuman emas. Tapi ada kekuatan gitu. Aku pengen deh punya kekuatan kayak Saryu. Gimana tuh kekuatan? Bisa hilang kata paman Tom, walaupun kita nggak pernah lihat ya bisa hilang. Siapa tahu kayak Shadow kemarin. Wah. Loh, keren. Jangan-jangan? Apa? Saryu. Itu adalah Shadow. Konspirasi. Ya. Wow. Jadi selama ini yang jahat adalah Saryu, guys. Waduh. Eh bagus Saryu. Ya di sini. Mana? Iya. Ini kayak aku pengen cosplay jadi Kodok. Sejuk nih tempatnya. Iya. Warback. Basah. Ya. Aduh dingin banget. Dingin banget. Neng. Oke. Paman Tom sama itu siapa sih nama orang tadi? Pak Gem ya? Iya, Pak Gem lama banget. Ini nanti Shadow gimana? Iya, tapi kalau ada dia gimana? Aku udah gak takut sih, karena udah ada armor. Wih. Iya, soalnya Sari kemarin kan gak pake. Nanti kalau ada Shadow tinggal piu. Gitu, mantap gak tuh? Oh iya, mungkin kita tunggu aja ya di sini. Tunggu aja kali ya. Sambil istirahat, capek nih tadi naik
Iya, jauh banget dari bawah sana. Iya, tinggi banget. Aduh, capek. Mungkin aku istirahat dulu. Oke, selamat istirahat. Duduk-duduk. Ya. Ayo, ada Pak E. Oke, guys. Gimana, gimana? Apa kabar anak-anak? Paman Tom gak diculik kan? Iya kak. Enggak diculik. Amin lagi. Tenang guys, tenang. Pak tua ini aman bersama. Walaupun antik, tapi dia masih bisa bertahan. Tenang guys. Ya udah. Keren juga paman. Mau ngapain nih sekarang? Oke, aku akan ajak kalian ke tempat selanjutnya. Di sini aku akan kasih kalian semua sebuah surprise. Anda. Surprise. Kejutan. Wow. Hadiah. Apa tuh? Iya. Oke, ikutin aku ya. Apa itu? Okay. Harta karun. Ayo. Ikutin dia, nak. Hati-hati. Jangan. Ya. Ada batu-batuan di sini. Apa nih tempatnya? Wah, apa wah, ini? Ada kuda. Keren. Kalian suka sama kudanya? Suka. Wah, semuanya pakai warna kuning. Iya. Mantap jiwa lah. Oke, ya, langsung lah. Jadi surprise yang aku maksud adalah ini. Kalian semua bisa punya masing-masing satu untuk kalian ya. Yeay. Bisa dipakein ini enggak? Udah jahat yang juga diamond, yang diamond kayak aku. Bisa. Oke. Yeay. Aku mau yang putih ini. Ini semuanya putih. Aku mau yang skeleton dong, kayaknya keren. Wah, ini kok golden armor ya. Gantilah pakai iron. Wih. Oh my god, so gak bisa dinaikin. Ini kudanya paman loh. Mana? Oh gila, keren banget sih. Kuda kalian jadi keren banget. Kudanya Misha Li. Sangat berkilau. Yoi. Li paman. Punya paman orang itu. Paling normal warnanya. Kita lihat nah. Dia punya IV pasti. Itu kekuatannya enggak seberapa kayak aku. Gue cek sama lah ini. Kuning semuanya nih. Pakai aja pakai kuning tuh. Iya, aku pakainya kuning aja guys. Kuning juga ini kan udah dari golden ya. Cuma iya. Aku mau nyari yang warna putih. Ini nih baru paman senang ini. Oi. Oke. Okay. Ayo, kita harus cepat-cepat. Kita harus selamatkan Sari. Yuk. Oke, okay, ayo. Ini lewat mana? Lewat sini. Selanjutnya. Lewat sini. Game. Enggak bisa di situ ya? Mungkin. Di mana? Oh, nggak bisa. Bagaimana, Pak Tua? Ya, apakah kamu tahu kunci selanjutnya di mana? Oke. Okay. Kalian suka kan dengan kuda baru kali? Iya, suka dong. Jadi kuda ini akan kita gunakan untuk ke tempat selanjutnya, yaitu daerah Arnje. Apa? Wow. Kita bakal berenang pakai kuda? Wow. Arnje. Nah, kita akan tinggalkan kudanya di sana. Tapi kita butuh kuda untuk kesana. Oke, jadi kita butuh kuda untuk kesana. Intinya itu ya. Alright. Anyway. Okay, sudah siap? Siap. Siap. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Iha. Ke kanan sini ya. Kalian semua salah jalan. Kok paman Tom lebih tahu daripada Pak GM? Gimana ini? Gimana ini? Kudaku kesurupan. Kudanya kesurupan, tolong kudanya kesurupan. Gimana sih?